Presiden Jokowi tertawa mendengar pernyataan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang menyebut dirinya telah memantapkan dukungan ke satu calon presiden. Tanpa menjelaskan lebih detail, Jokowi meminta para wartawan untuk bertanya kembali ke wali kota Solo tersebut. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi usai meresmikan proyek sodetan Ciliwung di Jakarta pada Senin 31 Juli 2023. Selain itu, Jokowi juga enggan menjawab soal kabar dirinya meminta bantuan tim 7 untuk mendukung Ganjar Pranowo. Kepala negara memilih menyudahi sesi wawancara. Pak Jokowi sudah mengarahkan dukungan ke satu capres. Tanyakan ke Gibran. Tim 7, Pak. Katanya Bapak bentuk. Pak, tim 7, Pak. Sebelumnya, Gibran menyebut Jokowi telah mengarahkan dukungan ke satu calon presiden. Namun, ia merahasiakan siapa sosok yang didukung ayahnya tersebut.